Dan di like ya guys. Jangan lupa subscribe juga agar video ini bermanfaat buat yang lain dan dapat berguna bagi kita semua ya guys ya. Check it out. Ya, kali ini kita akan unboxing ya. Kiriman dari luar kota. Dari Bapak Lukman. Ya, oke guys, di sini ya Bapak Lukman ingin menservis handphonenya. Kita masih belum tahu nih isinya apa. Kabarnya iPhone. Mari kita buka bagaimana penampakannya. iPhone ya guys ya. iPhone 6. Kita bisa lihat sama-sama 6G ya. iPhone 6G seperti itu ya guys. Baterainya habis ya guys ya. Kita bisa lihat sama-sama. Mari kita coba charge dulu agar kita bisa tahu tombolnya di mana. Seperti itu ya guys. Ya. Mari kita tunggu. Lihat ya, meskipun agak buron. Oke, Bapak Lukman, mari kita cek sama-sama ya, Bapak Lukman, biar sama-sama enak. Penampakannya seperti ini ya, guys. Awal mula terjadinya dan kronologinya kita juga belum tahu ya. Untuk permasalahannya di mana-mananya kita juga belum tahu. Semoga di sini kita mendapatkan solusi sama-sama untuk setiap permasalahan dari handphone customer kita yang ada di luar sana. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk mencoba service online ini. Kita dari GMF Laser akan berusaha baik untuk memperbaikinya. Ya, check it out. Sudah menyala ya. iPhone 6 sudah menyala. Mari kita cek. Biasanya dari tampilan ini kita bisa sedikit prediksi ya. Mari kita tunggu. Ya, sudah hampir masuk. Oh ya, seperti yang kita duga, ada shadow di situ ya. Touchscreen tidak mau bekerja seperti itu ya. Ya, begitu ya Bapak Lukman ya, untuk penampakannya. Setelah ini kita akan pengecekan ya. Tetap pantengin ya guys. Ya, jangan pernah pindah channel, selalu stay tune di global ini. Oke, mari kita menuju tahap pengecekan. Nah, di sini kita sama-sama cek ya untuk perbaikan dari iPhone 6 milik Bapak Lukman ya. Pertama-tama kita buka kunci bawah ya. Harus hati-hati ya guys. Saya ingatkan sekali lagi untuk kunci bawah ya. Sangat amat kecil. Jadi kita harus sangat memperhatikan detail dari pembongkaran iPhone ini. Awal yang harus kita lakukan dari pelepasan LCD. Untuk perbaikan mesin, kita harus melepas baterai terlebih dahulu. Jangan pernah lupa seperti itu ya, karena baterai itu sangat rentan akan kondisi ground.
kita melewati tahap pengecekan dan pelepasan hingga perakitan kembali. Semua komponen yang ada kita kembalikan lagi ya guys. Ya seperti itu. Jadi demikian ya tahapan dari perbaikan LCD dari Bapak Lukman ya. IC display-nya seperti itu ya. Ya, sudah normal ya Pak. Sudah bisa digunakan easy touch-nya. Touch-nya sudah berjalan normal. Coba semuanya satu persatu sampai di home.